Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan jalan-jalan ke The Peak. Armadanya baru guys, dulu tuh nggak transparan gini atasnya, jadi sekarang bisa lihat atas, cantik banget kan, bisa lihat langit, makanya aku penasaran banget kali ini, excited. Dan jalurnya tuh miring guys, jadi kayak nanjak ke atas gitu loh. Nah, badan kita kok kayak ke belakang gitu loh, kayak mau rebahan atau gimana sih ngejelasinnya, pokoknya unik, kalian harus nyoba ini. Oh ya, kalau kalian naik kereta tram ini, pastikan kalian dapat tempat duduk yang di pinggir jendela. Kalau kalian ambil dari sisi kanan, pas berangkatnya itu kalian bakal lihat pemandangan kayak nanti itu gedung-gedung di Hong Kong gitu loh dari atas. Nah, kalau kalian kayak aku nih ya, ini kan aku di sisi kiri, nanti bakal lihat pemandangan jalur pendaki. Jadi itu ke tram bisa jalan kaki. Nah, itu kita kalau mau lihat banyak pendakian, banyak orang jalan gitu, kita bisa duduk di bagian sebelah kiri. Ini aku bareng teman aku, namanya Kakak Rani. Akhirnya setelah sampai melewati antrian yang sangat panjang banget dan berdesak-desakan panas, pokoknya nggak tahu ya, ini tuh sebenarnya cuacanya tuh lagi mendung banget tapi penuh orang, karena kan sekarang udah nggak ada corona lagi dan pariwisata di Hong Kong tuh udah dibuka, jadi kayak banyak banget turis dari China tuh full guys, ini tuh ya pendatang semua, ini jarang banget yang orang Hong Kong asli tuh, jarang banget dan penuhnya masya Allah. Lihat aja tuh ya antriannya tuh, sampai sekarang itu boleh loh naik tramnya itu berdiri kayak tadi tuh, bahaya banget tau gak sih, itu kan kayak jalurnya itu menanjak ya, jadi kayak miring gitu loh, itu bahaya sebenarnya. Tapi nggak tahu kok sekarang boleh berdiri, dulu itu nggak boleh, jadi semua penumpang itu harus duduk. Dan ini aku langsung masuk aja ke tempatnya, kayak lokasinya itu di sini tuh ada banyak banget wahananya, banyak banget yang bisa dikunjungi. Jadi kalian kalau ke Hong Kong wajib ke sini, The Peak.